tapi diminum. Beuh, seger ternyata Foodies. Salah satu wedang tahu viral di Yogyakarta ya, di wedang tahu Bu Sukardini nih Foodies. Rasanya jaminan jos, gandos, takinus, kendos. Kebukti dong dengan banyaknya pelanggan yang selalu menyerbu setiap pagi. Foodies, tebak aku lagi di mana? Aku lagi sama ibu-ibu, mak-mak. Wih, mantap. Sehat Bu? Bantul, alhamdulillah. Dari Bantul? Bantul, dekat Pantai Samas. Pantai Samas, ya. Foodies, tapi di sini aku bukan jalan-jalan berdua, tapi aku bersama orang-orang di sekitar sini yang lagi antri untuk nyobain wedang yang enak banget, itu wedang tahu Bu Sukardi, Foodies. Sekarang kita cobain bagaimana proses pembuatannya, bagaimana rasanya, karena ini antri banget, Foodies. Let's go! Bu, aku mau bikin satu ya, Bu. Wedang tahu Bu Sukardi ini udah mejeng di sini selama 15 tahun, Foodies. Jadi wajar ya pelanggannya nggak pernah sepi. Udah ada pelanggan setianya juga loh, dari dulu sampai sekarang. Oh, Foodies, jadi ini adalah wedang tahu yang dibuat dari sari kacang kedelai begitu ya. Tuh, ini lembut banget. Oh, tipis-tipis. Ini kurang tipis ya, Mas? Ya, gitu, Mas. Segini. Duh, Foodies. Wih. Ini jualannya dari jam berapa, Mas? Jam 7 kurang seperempat. Sampai jam berapa? Maksimal setengah sebelas. Aduh, kayaknya tambah ramai aja nih ya, Foodies. Oh iya, dalam sehari, wedang tahu Bu Sukardi ini bisa menjual sebanyak 200 hingga 300 porsi loh, Foodies. Dan yang datang kemarin nih, bukan hanya warga lokal aja, tapi banyak para wisatawan yang dari luar kota seperti Jakarta. Wedangnya tuh, Foodies. Tuh. Ini disaring biar sari-sari wedangnya itu menempel di sini, Foodies. Wedang jahenya ini udah dicampur dengan serai dan juga pandan, Foodies. Jadi wanginya kayak benar-benar harum, mewangi, menggugah selera. Kecium kan? Wajar deh ya, pembelinya selalu membludak. Orang lewat depan lapak Bu Sukardi aja, smell so good. Wanginya itulah udah manggil-manggil banget. Eh, jago juga nih ya S3 marketingnya. Ini dia, Foodies. Wedang tahunya sudah jadi, harganya cuma Rp8.000. Bagaimana rasanya? Mari kita coba. Let's go. Hai Riza, langsung aja kita takis. Mau masih panas-panas nih. Beuh, mantap. Wedangnya itu nih, si jahenya itu dia nggak bikin enak. Wangi, manis, kemudian anget ke tenggorokan sampai ke perut gitu ya. Wah, baru udangnya aja kok ya udah endol nih Rizal. Perpaduan pedas manis plus hangat kayak begini benar-benar bikin tubuh jadi fresh lagi gitu, Foodies. Selain enak, jahe sudah terbukti memiliki banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti mengurangi reaksi alergi, meredakan nyeri sendi, dan mencegah resiko penyakit jantung. Jadi perpaduan antara kuah dan juga wedang tahu ini yang dibuat dari sari kacang kedelai ini jadi satu, Foodies. Hangatnya, manisnya, dan juga apa itu wangi jahenya yang kental di wedang ini ditambah dengan lembutnya sari kacang kedelai ini jadi satu, Foodies. Dan itu menjadi salah satu opsi, salah satu pilihan untuk Foodies kalau mau sarapan. Yang mau sehat, tapi tetap mengenyangkan, capcus cobain wedang tahu Bu Sukardi. Alamatnya ada di Jalan Asem Gede, di Cokro Diningratan, di kota Yogyakarta. Bukannya setiap hari ya, Foodies, dari jam 6:30 pagi hingga jam 10:30 siang. Tapi kalau weekend, jam 9 aja udah ludes, Foodies. Jadi kalau pengen cobain, ya mending datang lebih pagi ya, biar gak kehabisan. Foodies, jadi ini jadi salah satu rekomendasi buat Foodies kalau datang ke Yogyakarta, wajib cobain ini yang namanya wedang tahu Ibu Sukardi. Nih Foodies, saking enaknya aku mau langsung habis ini, Foodies. Tetap dimakan receh, menu receh tapi rasanya enggak recehan.